Segalanya akan segera berlalu, menguap dan hilang bersama denyut waktu. Hidupmu adalah urusanmu. Siapa dia berani mengacau duniamu? Perspektif setiap Sabtu jam 10 malam. Gua bisa nada, coba kasih gua nada. Do. Do. Parah banget ya? Do. 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 Lu yang di dalam. Do. Lu di situ tadi. Iya, do. Do re mi. Do re mi. Coba ajar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Apa sih? Bagus. Emang lo gak bisa nyanyi, yaudah. Masa sih? Gak bisa. That bad? Kalau lo nyamain ada gue misalnya. Itu kan ada gue. Oh, itu kan ada lo? Coba nada lo sekarang. Itu nada lo. Oh, berarti gue tinggi banget. Gak, sama. Ada. Bukan. Gue bisa ada itu. Coba. Ketawa sih. Ya, gue pengen berada nyanyi. Do. Re mi. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ya udah. Oke. Okay. Lo jangan buat susah Tuhan. Kita jangan minta nyanyi. Tuhan tuh adil. Iya. Ya. Tuhan tuh adil. Ya. Kalau gue bisa nyanyi, siapa yang baca berita? Iya. Kalau lo bisa baca berita, siapa yang nyanyi? Kita lupakan aja. Lagu lo aja yang baru. Segalanya akan segera berlalu, menguap dan hilang bersama denyut waktu. Hidupmu adalah urusanmu. Siapa dia berani mengacau duniamu? Ini lagunya siapa dia? Agatha Suci, Uci. Lo ada di YouTube kan video klipnya kan? Baru mau keluar. Baru mau keluar. Yes. It will be a very good video clip. Yes. Movie video. Ya, yeah, I okay. Promise you. Ci, kita ngobrol bentar yuk mengenai yeah. Gue pengen tahu banget gimana cara lo untuk berdamai dengan diri. Apa ya? I'm a very logic person sebenarnya. Jadi kalau berdamai itu udah I've been through a lot of things. Yeah. Dan aku proses di sini. Terus deh gitu, karena ini ya udah benar, yeah. Jadi di sininya juga damai. Kayak gitu deh, yang kayak gitu. Jadi kan balik lagi sebenarnya apapun, it's how you perceive everything. Yeah. Dari sisi mana lo liatnya gitu, setengah penuh atau setengah kosong. Kalau lo melihat Kayla dan Arsa berkebutuhan khusus, lo liat dari sisi mananya? Pasti they're gonna be good at something, one thing. Even one thing. Jadi what kayak thing? One thing. I don't know. Belum find out apa. Mungkin music. Yeah. Mungkin juga ya berhubungan dengan art atau mungkin detailnya. Kalia is very detail. Dia punya photographic memory. Mungkin ya dia bisa jadi apa. Kalau Arsa tuh so much into engineering. Dia suka lihat proses pembuatan mobil. Yeah. Proses kereta berjalan, elevator. Yeah. Lucu deh, beneran agak antik sih emang. Jadi itu dua kayak Arsa can see behind a thing gitu. Maybe. Ya, kayak jembatan yang di kepala dia mungkin gimana rangkanya dibuat, gimana besinya ada, gedung gimana lift di dalamnya mungkin beroperasi. Yeah. Wow, he's a genius. I hope so. I haven't found out tapi I hope so. Lu pernah marah gak sama Tuhan? Enggak, gila gak berani gue walaupun... Come on, everybody... No. Everybody pernah marah sama Tuhan. No, believe me, I'm not that God person. Kalau ada orang yang suka baca Bible and everything, I don't know anything about Bible. For me, life is about what you do is what you get. Yeah. What comes around comes around. So you believe more in karma than you believe more in God? No, I believe in God. Yeah. And I know that God is very busy, so he makes... This kind of circle, it's karma, it's what you do and what you get, right? Yeah. Ini untuk mereka yang sedang berjuang menghadapi isu yang sama, kondisi yang sama, yaitu merawat dan mengurus anak-anak autis. What can you tell them?
apa ya, aku berharap masing-masing mamah dan papah lah ya bisa menemukan kedamaian dulu, itu yang paling penting, berdamai dengan diri sendiri. Setelah itu segala hal pasti akan mudah dengan sendirinya gitu. Jadi di berbagai kondisi, mungkin bagi aku orang-orang pasti akan berpikir, oh mudah bagi kamu karena you can afford gitu loh. You can afford, you're famous. You can sing. She's famous. Followers 100,000. Not that famous. Not yet. Yeah. But then ya mungkin orang bilang, oh kalau ngomong gampang. Believe me, it is not easy. I've been through this. Yeah. I know how does it feel. Yeah. Jadi percayalah ketika udah berdamai dengan diri sendiri, nanti segala macam kemudahan akan datang. Biar orang percaya, apa yang paling susah dari hidup lo, yang menurut lo orang lain, jangan bangga kalau jangan merasa hidupnya lebih susah kalau lo pernah ngelakuin ini gitu loh. Kayak kita kan compare susah nih, ya kan. Menurut lo apa yang lo pernah paling susah dalam hidup lo yang kemudian buat orang realize if Agatha can do it, I can do it. Aduh. Kalau aku tuh selalu melihat ke bawah ya. Jadi gini, di atas langit masih ada langit. Di atas orang kaya masih ada, lebih kaya lagi, masih ada. So enggak ada ininya nanti, enggak ada habisnya. Kalau kita ngelihat, kita compare kesusahan kita juga enggak ada habisnya. Tapi ya gue sih susah banget sih. Mulai namanya tinggal di gang, bisa cuma lewat satu motor, udah pernah tidur di bawah pakai, jadi dibikinin kayak tangga gitu untuk naikin kasur karena bawahnya air. Jadi rumah gue banjiran beberapa hari, guys. Tapi I have to stay there, otherwise I have no place to go. Jadi yang kayak gitu juga udah pernah. Yang pergi aku tuh dikasih mama uang untuk naik taksi ke kuliah, tapi aku gak pernah pakai. Untuk uangnya? Aku naik mikrolet. Jadi uangnya disisikan untuk? Jadi aku gak usah minta uang juga. Jadi yang kayak gitulah, yang maksudnya aku udah terbedah segala hal. Ya, ini lucu banget ya sebenarnya. Ini what makes me think that what you think about what universe is, universe itu akan balik. Jadi gini, aku pernah naik bajaj. Itu umur berapa ya? Itu pulang sekolah. Tukang bajajnya langganan. Ya aku pulang terus ada tiba-tiba orang kan sekarang suka macet ya. Terus ada orang duduk di samping. Aku ngeliat gini, kenapa dia duduk di bajaj aku gitu, kan pulang sendiri kan. SMA kelas 1 gitu. Terus mas, kalau mau nebek masuk aja. I never think that he was like going to nawarin. Iya, aku nawarin. Oh, nawarin. Terus. Karena aku enggak pernah berpikir kalau dia tuh ternyata mau ngerampok aku. Oh, really? Iya. Terus jadi kayak mas, kalau mau nebeng ini di sini aja. You're that kind. You're that innocent. I was that innocent. You were that innocent. I was that innocent. Jadi kayak aku inget banget aku, terus abang bajanya itu dari spion. Maksudnya jangan, aku bilang, enggak apa-apa bang, beneran aku enggak apa-apa gitu. Iya gitu. Jadi terus begitu maksudnya bilang, oh enggak usah deh mbak, enggak usah deh mbak gitu. Oh ya udah, padahal kalau mau nebeng boleh. Terus dia turun lagi, terus dia bilang berapa penumpang dia dimintain duit sama dia. Oh, dipalakin sama diambil handphonenya. I believe it's my signals sent to him that I know that you're not a bad person actually. You know what? This is really kill them with kindness. Yes. Lagu siapa tuh? Kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them. Ariana. Selena Gomez. Selena Gomez. Iya benar ya. It's true. Kill them with kindness. Yeah. Kekuatan orang kebaikan adalah religion. Yeah. Pedoman. Jangan pada saat everything else fails, religion tidak akan pernah mengecewakan. So what is your strength? No, I don't have any religion, but I do believe in God. I say to you, so I know that what makes me right now, it's because God leads me. Yeah. Gitu loh. Untuk aku jadi seperti sekarang ini, dengan dia nunjukin kalau sebenarnya kebaikan itu adalah hal yang paling penting dari segala hal. Itu juga Tuhan yang nunjukin. Betul. Aku percaya itu. Jadi there's nothing like coincidence.
enggak, aku enggak percaya tentang kebetulan. Semuanya udah diatur. Betul, Tuhan. Cuman mungkin Tuhan gini kasih beberapa option. Iya. Yeah. Oh, nih gue kasih misalnya ada cobaan, ya enggak mungkin lah di hidup enggak ada cobaan. Betul. Pasti kan betul. Ada yang. Nah, ketika lo jatuh-jatuhnya down ini, lo masih enggak? You believe in what I teach you? Yeah. That kindness is everything. Do you still hold on to that gitu? Yeah. Nah, do you still hold on to that? Yeah. Hmm. Ya, yeah, of course. Bahkan dari makanya aku bilang kan, sebenarnya kehidupan aku tuh kan, ya amit-amit nggak begini. Yeah. Kehidupan aku tuh dari sini banget, pelan-pelan. Yeah. The only way to go is going up. Yeah. Karena udah titik terbawah. Jangan sampai gitu. Kalau begini lagi nanti nggak bisa ngomong gini kali ya mungkin. Benar. I don't know gitu, tapi ya, ya itu menurut aku Tuhan yang lead aku untuk. Percaya kalau sebenarnya kindness is everything. So you don't have to berpegang pada ajaran apa, maksudnya gini, ajaran agama is important. Yeah. And tapi bagi aku kindness is way more. No. Is kindness is the center of all everything that happens. Ajaran agama kan is kindness. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lo ada lagu buat mereka keluarga-keluarga yang butuh penguatan? Lo nyanyi juga, apa yang bisa lo nyanyi? Coba apa lagunya? Apa lagu favorit lo? Apa lagu yang sekarang lo suka nyanyi deh? Playlist gini, lagu terakhir yang lo denger? Apa ya, playlist gue tuh ngulang-ngulang. Iya, lagu terakhir yang lo denger apa? Aduh, tadi nyarinya siapa dia lagi? Gue dengernya agak gak relevan, jadi gue denger Rich Brian. I listen to Rich Brian, okay. Like We Got History. Gue itu anak 90 aja, jadi dengan lagu-lagu Okay. Berarti Krakatau Band? Tahu Krakatau lah. Krakatau Band enak lagi. Keren banget. Bawi, nih, Mbak Ii. Keren banget Krakatau Band. Krakatau Band keren banget lagi. Or Roxette. Jir, gue parah banget. Kulit gue. Okay, lo mungkin dengernya Tito Sumarsono. Ada tahu gue Tito Sumarsono. Iya. Yeah. Tito Sumarsono tuh lagunya judulnya Di Antara Kita ya, tak terjalin sudah benang-benang asmara. Ya kan Tito Sumarsono kan? Mungkin lagi kau dekat. Bo ini juga gak mungkin gitu. Masa sih? Gue gini, lu boleh katain gue buta nada ya, tapi gue tahu beat. Really? Am I that bad? I'm sorry. Jadi gue, okay, gue punya a slight chance kalau gue bisa jadi rapper nggak? Rapper? No, rapper semuanya, rapper tuh jago sekali loh. I know, tapi they have to know notes and sing very good to be a rapper. Berarti gue nggak ada harapan. Udah mau berita aja lah.